Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya bawa kalian ke patung 10.000 Buddha ya. Nanti kita lihat nih sama mereka. Nah, ada Mbak Yeni yang baru bergabung ya. Yang itu si Uper sama itu abaikan karena mereka sudah terbiasa bergabung. Saya mau ajak mereka ke patung 10.000 Buddha di saat 10.000 baby. Sama yang kecil-kecil imut-imut itu loh. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mulai masuk. Ini langkah kamu ya Allah. Sebentar ya. Kan lu enak. Itu tempatnya, guys. 10.000 kayak ngileng, guys. 10.000, guys. Nah, patung 10.000 loh. 10.000 Buddha monastery, maaf. Bahasa Inggris saya kurang bagus. Jam 9 sampai jam 5 kegiatan enggak? Bener ora? Macet. Waalaikumsalam. Opening. Jam 5 tutup. Ini jam 5 tutup ya pembukaan dari jam 9. Ya melakukan aja pelan-pelan kayak putri raja, sayang. Ngecelap. Salim bro. Halo. Bro. Apa kabar bro? Halo guys. Kita sekarang ada di patung 10.000. 10.000 bu. Patung Buddha ya. Dari Brebes. Dari Brebes ngapak. Nah, ini dia tempatnya guys ya. Ini ada 10.000. Patungnya itu 10.000 dan terbuat dari emas ya. Ah, 10.000. Ah, anak tangganya ada 400 anak tangga. Biarkan mereka ngap-ngap. Halo. Kita ajak mereka naik ke 400 anak tangga. Nah. Saya sudah ngos-ngosan. Dan orang bisa manjat yakin. Lama banget kita nggak bolang guys, yakin sumpah. Nah. Belum separuh-separuh hajan. Oh, enak ya, Pol. Eh, harus nggak masker kali ya? Budunya tuh cepet tuh, Bayen. Kenapa, Bu? Belum nyampe 100 anak tangga, Bu. Ini terbuat dari emas, ya, guys. Eh, ngeliatin kamu loh. Halo. Nah. Lanjut. Posenya. Semangat. Lanjut, guys. Lanjut. Sampai kumpul-kumpul, guys. Emang orang temen aja? Ya sering. Mau maaf sih, mau nanya ini gak ada lift? Gak ada. Masih diperbaiki. Lift atau eskalator gitu? Liftnya masih dalam perbaikan, Mbak. Maaf. Biar pantat Anda semakin membesar, Mbak. Anyar tasek. Merek murah marit. Yuk manjat maning, yuk secuil maning kok. Mia secuil maning. Masih tinggal gue anu bae. Nah, kita lihat guys dari ketinggiannya. Ini nonggong. Ngomong alasin, diantar.
Beb. Ning dhuwur ana, Beb. Menak. Kasing wis diperbarui hari ki kurung diperbarui ya, tinggal pira tok ya. Eh semangat. Belum ada. Ini kok. Kon kan baru tengah-tengah. Foto. Karen kok di screenshot. Halo. Abaikan mereka, guys. Abaikan. Fokus sama tujuan. Emang enak naik bawa kamera. Dadah. Bye-bye. Berhenti ya, Mbak? Iya. Setiap ada terminal berhenti. Dari mana, Mbak? Dari matamu. Turun ke sikilmu. Action, Mbak, action. Jepang bayi. Mama, kote kam hao sang. Pele te shi jo. Ye dai ha ha ma sen. Hang to ho. Mse sing ga dai ho to cho. Hai la. Ha ya, ku ya chi se. Yo ye dai mo sing ga dai song jong ho to. Dai sam. Tao. Ka yao. Hai đi. Nhân vậy sai lo hãy tầm ngoan bà hả siêu trẻ hả? Cá yếu sai lo cá yếu. Nếu cá yếu hồ hoàn rồi. Vậy mình kêu. Hàng ơi lại đây. Hàng ơi phải đi. Cá yếu bê thôi. Hai đi. Cá yếu. Cá yếu. Kayau. Ah, nyuruh kayau-kayau semangat anak kecil. Kita sendiri megap-megap. Paha bakal dikit. Oli. Ini pagodanya, guys. Ngos-ngosan. Ini ketinggiannya. Anak, panganannya anak. Sampai ke puncak pertama, guys. Nah, ini dia puncaknya. Puncak pertama ya, belum kedua. Ah. From KFC, you follow me? Yes, I follow you. Ini keramiknya. Nih, ambil foto dulu, guys. Ini Dewi Kwan Innya. Ini pagoda ya. Ini dia kuantinya.
Ini pagodanya. Ini tuh nanti jadinya kayak apa? Pemandangan dari atas, guys. Monggo. Lecomei, Kak. Lelo ya. Sekarang kita berada di puncaknya. Bukan puncak sih ya. Pokoknya belum puncak banget, ini baru setengah ya. Di patung 10.000 Budanya tadi kita naik ya, nggak sampai. Ya pokoknya belum naik banget, masih ada tinggal lagi yang kita belum naik, masih ke sana lagi. Jadi masih di sana lebih bagus ya. Di sana ada Dewi Kwan Yin yang besar. Cuma kita nanti ke sana lah. Ini suasana sepi banget, guys. Bisa. Iyo. Lu ketemu mana aja, Dek? Oh, itu. Ini di dalamnya. Di dalamnya nggak bisa masuk, guys. Dia nggak boleh melebu nih, menjeroni. Saya kira orang. Dulu itu boleh. Mau naik ke sini apa ke sana? Dua bentuk. Yang ini tinggi banget, yang mana? Terserah kalian mau ke sana, ini Dewi Kwan Yin. Oh iya ya, sekarang ditutup ya. Kejamnya dunia. Naik, guys. Ini pemandu wisatanya yang di depan. Untuk mikir, manjat singkonone adunya. Kan perak ikut ceh, kutok loh. Ya ke sana lagi ya. Makanya kalau nggak diteruskan itu sayang. Aku kan tangga, Pak, ya. Iya. Ke hatimu. Ya, berjejeran. Jangan gaya lo, biar aja nggak pekat. Tertutup ya, guys. Jadi kita nggak bisa ke lanjutin lagi karena tertutup. Ditutup ya. Memang dia imut, turun dewa ya imut. Ya sampai ke puncak ya, cuma nggak sampai banget karena memang tutup tempatnya. Nah, mereka udah pada ngos-ngosan. Istirahat dulu. Oke, sekian ya. Tadi kita udah bawa kalian ke patung 10.000 patung Buddha. Di sini ada 400 anak tangga, tapi ini enggak sampai 400 ya. Yang 400 sih memang sudah sampai puncak, cuma biasanya di sini masih ada patung Dewi Kwan Yin-nya ya, cuma lagi ditutup noh. Udah enggak ada, ditutup itu. Cuma ini lagi ditutup, mungkin lagi direnovasi ya. Jadi sini pulang balik lagi. Pulang balik lagi sudah enggak ada lagi karena ditutup. Biasanya di situ kan ada Dewi Kwan Yin, cuma sekarang masih direnovasi, jadi nggak ada. Jadi cuma segini aja adanya Dewi Kwan Yin. Ini adanya ini aja. Oke, okay guys, sekian. Nanti kita jumpa lagi ke vlog berikutnya. Gimana? Bye bye. Waalaikumsalam. Itu lagi apa, Mbak? Waalaikumsalam. Siapa ya, Mbak? Kesel. Iya, ada Mbak Yes sana. Ya, tapi cepet lagi. Kalau dulu rajin jadi nggak pegel sih, tapi sekarang jarang itu jadi. Okay. Waalaikumsalam. Next. Kita jalan turun, guys. Biasanya pakai usin jalan.
Lah sampean njaluk apa piye tak foto? Aku ora tahu. Aku ya ora tahu. Hah? Eh, kilo ganteng. Lak mudun enak ya. Kita turun, 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 turun. Tumbail. Misi sudah selesai, kita pulang. Itu bodyguardnya yang di belakang dua. Bodyguardnya dua itu nyewa dari Amerika. Orangnya belum. Keren orang belum. Keren kan belum lah itu ya. Keren orang belum. Keren tom belum. Keren orang dia nu. Nanti kenapa mengintai? Kita fokusnya ke situ. Fokusnya ke bodyguard. Weh, kemana? Oh, turun dari sana. Eh, turun. Turun. Gelendang kan. Weh, kan mau jalan. Kan mau wes teko kono to. Saiki kan cari jalan baru gitu ya. Gak apa-apa. Potongkan aja nabi. Sebenarnya semua foto itu bagus, better kan kita bisa mengambilnya. Pakai